Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Tak menyangka dipanggil timnas U18 Indonesia, Ronaldo kuat ya, siap unjuk gigi. Pemain muda Madura United Ronaldo Jebera R. Junior Kuate mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas U18 Indonesia. Ronaldo Kuate ikut gabung TC Timnas U18 Indonesia gelombang kedua yang dilangsungkan di Jakarta pada 5 hingga 11 September 2021. Sebelumnya, Timnas U18 Indonesia telah menjalani TC pada akhir Agustus hingga 3 September 2021. TC ini digelar secara bertahap atau gelombang karena pelatih Timnas Indonesia Sintayong ingin mencari pemain terbaik. Sehingga pada TC gelombang pertama sebelumnya diikuti oleh 36 pemain. Begitu pula pada tahap ini juga sebanyak 36 pemain mengikuti seleksi. Mendapat kesempatan dipanggil Timnas U18 Indonesia tentu saja membuat Ronaldo Kuate cukup terkejut. Bagaimana tidak? Sebagai pemain profesional tentu saja menjadi bagian dari Timnas adalah sebuah kebanggaan. Apalagi ia harus bersaing dengan banyak pemain muda berbakat lainnya. Tidak menyangka saja ketika mendengar kabar jika saya dipanggil untuk mengikuti seleksi Timnas U18, ujar Ronaldo Kuate. Ronaldo mengaku dengan mendapatkan panggilan mengikuti seleksi tentu saja membuatnya akan tampil semaksimal mungkin. Bahkan Ronaldo mengatakan tak ingin menyanyiakan kepercayaan Coach Sintayong. Dan kini kami akan merangkum sedikit skill dari Ronaldo Kuate yang menarik perhatian oleh Coach Sintayong. Check it out. Ronaldo mengaku tak akan gentar sama sekali meski ia harus bersaing dengan ratusan atau ribuan para pemain dari seluruh penjuru negeri. Jadi apakah kalian setuju atau tidak jika Ronaldo Kuate masuk ke daftar pemain timnas kita? Jika kalian punya pendapat lain, berikan komentarmu. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time.